Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Porsche ni. Datang dekat line engineering nak buat skimming disc. Skimming disc, lepas tu check kaliper dia. Lepas tu dekat disc depan tu dia cakap tak ada corak. Dia nak buat corak sekali dekat disc kan. Nampak tak ada lubang, tak ada bunga. Nak buat sekali yang corak dengan jalur. Cantik. Spot ring dah buka, kita lagi boleh nampak dengan jelas dia punya disc dengan dia punya kaliper. Pak, disc dah calar dah. Porsche bang, Porsche. Disc calar pun boleh buat dekat LAN engineering. Lepas tu nak tambah lagi buat jalur. Ni yang depan. Bel. Ni yang depan, kita tengok yang belakang. Okey, bos. Ha. Kita tengok ni yang belakang dia. Dan ni kita nak buka dia punya disc dulu. Sebab disc ni kita nak skim, lepas tu buat lubang. Okey, satu. Yang depan pun nak buka juga. Yang sebelah sana, jom kita tengok dah siap belum. Oh, dah buka dah. Ni yang depan dengan yang belakang. Ni kereta, kalau ada kereta Porsche nak skimming disc, tebuk lubang disc, boleh cari LAN engineering. Disc dah buka dah. Disc dah buka. Tengok yang depan dah tak ada disc dah. Yang belakang pun dah buka. Okey. Ni semua disc dia, depan dan belakang. Asal dia tak ada corak, tak ada lubang, tak ada jalur. Kalau yang dah ada corak, ada lubang, ada jalur, jalur dah hilang, boleh bawa datang. Sama kereta ni, dia nak buat bercorak, dia ada corak. Yang kaliper ni, yang asal dia Porsche. Original dia Porsche, lepas tu warna merah. Customer nak warna kuning, kaliper dia kuning. Lepas tu stiker Porsche. Sebab apa, merah dah pernah pakai. Pakai kuning pula, kita tengok. Warna merah boleh nampak macam ni. Merah macam ni lah. Kita tengok bila dah tukar nanti jadi kuning macam mana. Depan pun sama, warna dia dah pudar dah. Stiker Porsche pun dah tak ada. Spot rim dia, besar bang spot rim. Sama juga. Yang sebelah kiri nak kaliper kuning juga. Ni asal dia dah tak ada dah. Tulisan Porsche. Kaliper ni mahal bang, original Porsche. Tapi sebab warna dia dah pudar. Kalau ada kereta Porsche, kereta besar-besar pakai kaliper dah memang yang mahal-mahal macam ni, warna je lama, boleh datang dekat LAN engineering tukar warna. Bermacam-macam warna dia. Macam ni warna merah, tapi dah pudar. Lepas tu stiker pun dah tak ada dah. Kita tengok nanti kejap lagi bila dah buat hasil dia nanti. Sepen dah skim di Porsche tadi. Dah siap skim, barulah kita buat lubang dengan jalur. Engineering juga dia skim disc. Sini ni yang tak kena ni, disc tu ada bengkok. Kalau kita tengok pakai mata biasa je dia tak nampak, bila naik mesin baru boleh tahu disc bengkok. Lagi ada dua keping lagi ni, dua keping lagi nak skim. Ni yang dah siap di Porsche ni, dah siap dah skim, dah siap skim dah. Nampak dah tak ada dah bergaris ni, dah macam baru dah. Tinggal nak buat jalur je, lepas tu lubang dekat disc. Sekarang ni kita tengah skimming disc. Ni disc yang Volkswagen tadi, yang depan pasang Brembo, belakang yang original. Ni rupa dia, kita skim. Skim dia skim tak banyak ah. Dia skim hanya lapisan yang bengkok tu saja dia buang. Dekat line engineering memang kita
spesialis buat untuk break. Memang hari-hari ada orang skimming disc. Ini dia skim, kita tengok yang depan tadi dia dah siap dah skim. Okey, ni pula macam push kereta, kalau dah pecah ke apa dia orang press. Dia orang press tu siap-siap. Kita tengok kat mana kereta tadi yang depan dah siap skim. Dia letak mana? Okey. Kat sini. Yang depan dah skim. Ni kita tengok. Nampak halus, cantik, licin bila dah skim. Semua jenis kereta boleh buat skimming disc lah. Kalau tak tahu disc tu tebal ke nipis, bawa datang terus eh. Dengan kereta-kereta sekali pun boleh. Black D Porsche ni dah siap dah bang, buat lubang. Nampak? Fuh, barulah Porsche bang ada lubang. Malam tak ada lubang, nampak manja je. Hari ni ada lubang bang, ada lubang. Fuh. Yang Porsche ni tinggal nak cat dia lagi. Dah balut dah. Dah balut dah. Yang asal dia warna merah. Yang belakang tinggal pasang disc je lagi. Yang belakang dah balut dah. Okey, ramai orang tanya apa sah tak buka kaliper dekat sini. Nak buka boleh, tak nak buka pun boleh. Ada customer yang nak buka kaliper, ada customer yang tak nak buka. Ada yang suruh balut sahaja, ada yang suruh buka. Jadi kita ikut permintaan ya. Ikut permintaan customer. Tak boleh suka-suka pandai-pandai buka, lepas tu spray pun orang marah. Apa yang orang suruh itulah kita buat. Yang depan dah ada dah warna kuning. Bak. Dah ada warna kuning bang. Cantiklah. Berai warna kuning bang. Ni depan lah. Tengok yang belakang. Comelnya. Kalau ada Porsche warna kaliper dah tak cantik, bawa datang dekat Land Engineering bang. Kita zoom sikit bang. Kita nak pasang tayar, kecil tengok. Dah pasang tayar, kita tengok nampak macam mana. Baru nampak warna kuning tu. Yang sebelum ni tak nampak, nampak biasa je. Dah siap dah. Kita nak pergi test dulu. Alhamdulillah, Porsche ni dah siap dah. Kita cat kaliper. Nampak? Dah ada dah warna kuning. Dah pasang dah rim. Barulah nampak jelas bang. Kaliper tu besar. Ni yang sebelah kiri dah siap lah. Yang ni dia datang cat kaliper, lepas tu buat corak dekat disc, buat design dekat disc. Sebab apa yang dekat disc tu jalur dengan lubang yang asal dia dah hilang dah. Sekarang ni kita buat balik, dah siap semua. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.